salawat ya Habibi. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Habibi salam, Habibi salam. Hadihil hikmatu tanbihun ala anna hibzal kulub awla wa ahra min hibzil ajsad. لأن القلوب منورة بأنوار الصفات والأجساد منورة بأنوار آثار الصفات. Ini hikmah yang ke-101, menjagakan, membangunkan, atas bahwa menjaga hati, menjaga batin itu lebih utama daripada menjaga tubuh. Kenapa sebabnya menjaga hati itu lebih utama dari menjaga tubuh? Li'annal qulub munawwaratun bi anwari sifat, karena hati kita ini disinari langsung oleh sifat Allah. Wal ajsad, sedangkan tubuh kita ini munawwaratun bi anwari athari sifat, diterangi dengan cahaya bekas sifat Allah. Nah, jadi itu artinya martabatnya, kedudukannya antara hati dan tubuh ini tinggi hati. Sebab hati langsung diterangi dari yang kadim, sedangkan tubuh diterangi dari bekas sifat yang kadim, bekas sifat yang kadim, yaitu matahari dan seumpamanya tadi. Wa makana munawwaran binuri athari sifat yajib bighaibil athar, wa makana munawwaran binuri sifat la yajib. Sesuatu yang diterangi dengan cahaya bekas sifat, sesuatu yang diterangi matahari, diterangi oleh bulan, diterangi oleh lampu-lampu, itu akan tenggelam dengan tenggelamnya asar itu. Kalau sudah matahari itu malam, nah matahari kan berfungsi lagi, artinya bisa hilang. Bila matahari itu hilang, maka zahir ini pun akan hilang. Nah, sedangkan hati yang diterangi dengan cahaya sifat itulah yagib, nah, kada akan pernah tenggelam. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa ala anna salahal qalbi awla wa ahra min salahil ajsad, li anna fasadal ajsad akhiruhul maut wa fasadal qulub akhiruhun narul jahim. Hikmah ini juga membangunkan kita bahwa baiknya hati, nasihatnya hati lebih utama dari baiknya sihatnya tubuh, lebih utama. Karena rusaknya tubuh itu akhirnya mati. Tubuh kita nih berpenyakit, akhirnya mati. Nah, habis sakitnya. Sedangkan rusaknya hati, nah itu akhirnya kada mati, tapi menuju neraka jahanam atau neraka jahim. Nah, orang yang tubuhnya penuh dengan penyakit mati, ujung-ujungnya mati. Tapi kalau orang yang hatinya sakit, akhirnya hatinya mati, nah akan berlanjut kepada neraka jahim. Nah, oleh karena itu menjaga kesehatan batin, kesehatan hati, nah lebih dipentingkan dari menjaga kesehatan tubuh. Nah, para muhibbin rahimakumullah, contoh kita puasa. Nah, puasa itu kita menyiksa zahir, menahan makan, menahan minum dan lain-lain. Ini menyiksa zahir. Tapi dilakukan itu untuk apa? Untuk kesehatan batin, kesehatan hati. Karena dengan puasa itu, nah, hati kita bisa menjadi lebih sehat, hati kita bisa menjadi lebih baik. Nah, ini menunjukkan bahwa tuntunan agama
menjaga kebaikan hati lebih diutamakan dari kebaikan kebaikan jasmani atau tubuh. Fa ilaju amradil qulub ahammu min ilaji amradil ajsad, maka mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam hati itu lebih penting daripada mengobati penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita. Mengobati penyakit-penyakit hati itu diutamakan, didahulukan daripada mengobati penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita. Kenapa alasannya? Li'anna maradal qalbi yadurrul abda fi dinihi wa fi akhiratih. Karena penyakit hati itu merusak hamba baik agamanya dan akhiratnya. Bila hati rusak, otomatis agamanya rusak. Agamanya rusak, akhiratnya berarti celaka. Wa amma maradul ajsad falaysa yadurrul insan illa fi dunya, sedangkan penyakit tubuh tidak membahayakan manusia kecuali di dunianya. Penyakit tubuh itu kadang membahayakan kita kecuali hanya dunianya. Ditambah lagi keuntungannya, sakit tubuh ini bisa membawa pahala kalau kita bisa menyikapi dengan sabar dan ridha kepada ketentuan Allah. Orang yang berpenyakit tubuh nih, itu hanya yang terganggu urusan dunianya. Tapi kalau dia sabar, ridha, jadi pahala. Nah, kalau orang berpenyakit hati, kada akan bisa menjadi pahala. Makin sabar, makin kada baik. Orang berpenyakit hati, sabarnya kada diobatinya, makin banyak dosanya. Kalau orang penyakit tubuhnya sabar aja, sakit, sabar, sakit, makin banyak sakitnya, makin banyak pahalanya. Nah, kalau orang penyakit hati, makin banyak penyakitnya, makin banyak dosanya. Nah, oleh karena tadi menjaga kesehatan batin, kesehatan rohani itu lebih utama daripada menjaga kesehatan jasmani ini. Jangan lupa like, subscribe, like and share.